Kioklah ACRM. Hanya di ACRM. Jamil. Jangan mama marah, jangan emak marah, apabila kau berjoget ria. Kau baru pulang, Jamil. Lainus hegos aje. Alhamdulillah. Tidak cerita lama tak lama. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan? Aku berjalan-jalan sambil aku menyanyi. Terima kasih, Pak. Sama. GFM.
kasihku. Bila kita akan bertemu, ku tak sabar menunggumu. Engkaulah ratu hatiku selamanya. Pada jam 8.50 minit pagi, itu dia lagu daripada kumpulan Variasi, lagu yang diberi judul Ratu Hatiku, daripada nyanyian Vicky Ilo. Okey, itu nyanyian daripada Dul, kumpulan Variasi. Dul Variasi. Yeah. Yang baru-baru ni dia ada lagu baru tau. Yeah. Yang dia berduet dengan Kayong tu. Kayong, Menahan Rindu. Menahan tu. Rindu. Sedap lagu tu. Sedap kan? Sedap. Oh, itulah. Orang bercinta ni memang semua lagu sedap. Okeylah. Kenapa? Macam terasa ke? Terasa saja. Menghangatkan suasana. Okey, saya nak kongsi tinjauan trafik ni, Vicky. Okey, baik. Keadaan trafik, saya ambil ni daripada laman Twitter. Okay. Sebab lebih Twitter lebih cepat. Betul tu. Sebab sekarang ni nak tahulah, pendengar kita kalau nak dapat maklumat dengan lebih cepat, muat turun Twitter lah. Twitter dan bolehlah apa nak cakap tengok update semasa. Tapi ni dari segi maklumat lah, maklumat yang sahih lah. Kena follow apa ni, macam LLM ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Macam berita-berita lain macam yang sah lah kan. Yang sah lah. Jangan yang tak sah lah. Yang tak sah. Nanti memang nak updatekan diri benda-benda yang tak betul tak betul. Salah jalan . Okey, 8.19 minit pagi, Best Raya E9. Trafik perlahan daripada Chan Shaolin ke pusat bandar Istana, link ke Jalan Istana dan Pandan Indah ke PGRM. Ini Lebuh Raya, Best Raya ya. Oh, okey. Ini bagi rakan-rakan kita yang daripada Kajang lah ni. Daripada Kajang. Okey, Sprint E23, trafik perlahan daripada LKVE ke Kayu Ara, Bukit Kiara, ke Kiara dan Semantan ke JTAH. Sprint ni Lembur Raya bagi rakan-rakan kita daripada Kelang lah kot menuju ke belah-belah di Damansara ke. Yelah. Okey, seterusnya Kajang Silk E18, trafik perlahan dari Ceras Jaya ke Balakong. Ceras Kajang E7, trafik perlahan dari Plaza Tol Batu 9 ke pusat bandar. Kesas E5 trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Highcom dan Kinrara ke Susu Keluar LDP. Dan seterusnya NPE E1. Oh, ni Lembur Raya paling dekat dengan kita ni. Di depan ni je. Betul kan? Trafik perlahan daripada Maju Jaya ke OUG ke Temple, Pantai Dalam ke Bangsa, PGS 2 ke FHR 2. Biasalah tu kan. Yelah, waktu-waktu orang waktu cakap macam ni kan. Waktu macam ini. Okey, Lembur Raya yang lain, LDP E11, trafik perlahan di Pucung Utama ke Pucung Intan, Plaza Tol PGS ke FHR 2, Pucung Jaya, Kelana Jaya ke Taman Megah dan Pencala ke Bandar Utama ya. LKVE E1, trafik perlahan di Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara dan Setia Alam ke Shah Alam. Itu dia tinjauan trafik setakat inilah ya. Mungkin sekarang masih lagi kata orang jam lagi di depan tu. Biasanya lah. Biasa-biasa ya. Waktu-waktu macam ni ya. Sebab ramai keluar kan. Yalah, makanan awak tu Vicky ya. Makanan lah. Makanan juga. Yalah, makanan lah. Kira dah biasa dah biasa dengan suasana jam di Kuala Lumpur Tapi nasib baik bawa motor. Itulah. Bolehlah menyelit-nyelit. Untunglah bawa motor. Tapi kalau hujan tu memang tak bernasib baiklah orang cakap tu. Ya. Yeah. Hai, jangan celik sangat kan. Nanti dah jatuh. Itulah bahaya juga. Kan. Tapi tengok bawa motor ni semua macam laju-laju je. Biasanya kan? Lah. Siapa yang bawa motor tu ya? Macam kita je bawa motor. Kita kan. Okey, kita dengarkan lagu ini.
Selepas ni kita dengar motivasi pagi ya. Oh okey. Baik. Ini daripada Aunty Ben. Aunty Ben. Okey. Naik motor basikal. Naik motor basikal. Dulu masa kecil saya ada basikal tapi kepala motor. Uy. Oh, okey. Kan? Betul betul. Arezek. Awak tak main benda tu. Awak awak tak duduk kampung. Saya main benda tu kan. Saya tengok gambar je lah. Kan. Teringin juga ya nama macam tu ya. Asalkan ada Arezek. Tiba-tiba, di awak kabar awak
Motivasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan saya Motivasi Asyik FM, Akhwan Afandi Zulkifli. Okey, cerita pasal reda. Reda, semalam kita dah cerita pasal reda. Reda ayah, ibu, reda Tuhan. Hari ni kita nak masuk pada keluarga bahagia pula, iaitu reda suami, reda isteri, kan? Hidup kita kena saling rapat, kasih sayang antara kita. Dengan reda itulah, ya, kadang-kadang kita ni dapat isteri, rasa macam isteri kita tak cantik sangat, kan? Allah, reda lah. Macam mana pun yang itu yang kita dapat, itulah sebenarnya yang ditentukan terbaik untuk kita. Kita kadang-kadang bila berkahwin, nampak orang lain lagi cantik dari isteri kita. Allah, ini ujian berat ni, babe, kan? Dan begitu juga dengan isteri. Kadang-kadang tengok suami kita, alamak, kan. Apa yang penting dalam kita mencari keredaan itu, kita saling memperbaiki diri kita. Cantik itu bukan hanya di paras rupa. Sebenarnya cantik itu boleh datang daripada akhlak. Cantik juga datang daripada sikap, tingkah laku, peribadi. Cantik boleh datang dari tutur kata, sedangkan lidah lagi tergigit. Kadang-kadang begitu, kan. Kadang-kadang dari kata-kata, lidah tu perlu jaga, baru datang keredaan. Hati kena jaga, dapat reda. Itu penting dalam hidup kita. Seorang anak kepada ayah, begitu juga redalah dengan ayah yang ada, ibu yang ada, kan. Kadang-kadang bila kita tengok ada ayah ibu orang lain yang lebih daripada ayah ibu kita, kita rasa macam, kenapalah aku tak jadi anak orang kaya. Sian, kan. Hidup kita ini, bila kita saling reda meredai, kita terima sekadar apa yang ada pada mereka yang di sekeliling kita. Begitu juga dengan anak-anak. Kadang-kadang Tuhan kurniakan kita anak. Ada orang tak dapat anak, bertahun-tahun kahwin tak dapat anak. Kita dapat anak, syukurlah pada Allah. Redalah dengan apa ketentuan Allah. Ada orang dikurniakan anak yang tidak sempurna. Kan, sedih, rasa hiba sepanjang hidup. Jangan begitu. Ketentuan Tuhan itulah yang terbaik. Redalah dengan apa yang kita dapat. Kadang-kadang kita didik anak kita, didik asuh baik, cari yang cantik dari sekolah rendah, okey, darjah 1, darjah 2, darjah 3, okey, darjah 4 sampai darjah 6. Darjah 6, astagfirullahalazim, bukan darjah 6 lah. Darjah 6 dimula buat perangai. Masuk sekolah menengah, dah makin bertambah lagi perangai. Cuba, ya, meredai. Cuba untuk kita didik anak kita, asuh. Dalam masa yang sama, kita redalah kepada Allah. InsyaAllah akan datang perbantuan dari Allah SWT. Sekian. Kita jumpa pada hari esok pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johor 95.6 Asyik FM. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Oh,
won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're Gamil. Jangan mama marah, jangan enak marah, apabila kau berjoget ria. Kau baru pulang, Jamil. Lainu segos aje. Alhamdulillah. Tidak cerita lama, tak lama. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan? Aku berjalan-jalan sambil aku menyanyi. Terima kasih, Pak. Sama. GFM. Thank you.
sampai hati awak warnaku macam ni. Ui, sedap sana. Ah, itu sedih betul tu. Jangan sedih lah ya. Jangan bersedih. Adik-adik kita yang kurang cemerlang dalam keputusan UPSR yang baru diumumkan. Semalam. Semalam diumumkan keputusan UPSR ya. Mungkin ada apa ni? Mungkin ada Vicky ada tak yang adik-adik ke ataupun saudara mara ke yang ambil UPSR? UPSR untuk tahun ni tak ada. Tak ada lah. Tak ada lagi. Okey lah ya. Mungkin hari ni hari yang sedih ataupun hari yang mengembirakan, tak kisah. Yang penting kita apa ni, terus mencuba lah. Menerima seada-adanya lah apa yang berlaku ke atas diri kita. Apa yang apa nak cakap, mungkin apa yang kita nak tu kadang tak dapat. Tapi ada hikmah di sebalik benda tu lah. Okey lah, mungkin hari ni hari ulang tahun perkahwinan ke ataupun ulang tahun perpisahan ke. Ada ke? Ada juga eh. Mungkin ada lah. Mungkin okay, ada eh. Okay lah, mungkin nak wish pada siapa-siapa boleh wish eh. Boleh. Mungkin Vicky ada kawan-kawan ke yang sambut yang bakal lah tak lama lagi sebenarnya. Bakal ke? Bakal tu. Bakal apa? Lah. Bakal menyambut hari pernikahannya. Oh iya ke? Rakan, orang cakap rakan sekelas dahulu lah. Oh, tahniah. Siapa namanya? Nama dia, nama pena dia lah. Put Dohetri. Put Dohetri. Dan bersama pasangannya juga rakan sekelas juga. Oh, satu kelas. Satu kelas. Wah. Kak G eh. Kak G. Oh, untunglah saya dapat bercinta dengan rakan sekelas. Itulah. Dulu saya suka juga rakan sekelas. Tapi tak kesembahyan. Tak kesembahyan. Samalah, saya pun ada tersuka. Dia pun ada juga ya. Kita ni angkat bakul masuk sendiri. Itulah. Tak apalah tu. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada rakan setugas awak. Rakan sekelas. Rakan sekelas awak. Yang Perth ya. Perth. Bersama pasangannya Kak G. Bakal melangsungkan perkahwinan. Tidak lama lagi, bulan 12 juga. Bulan 12 ya. Bulan 12 ni. Bulan 12 ramai lah yang kahwin. Itulah. Sabtu ni pun rakan kita di Bukit Tadum ada perkahwinan. Jangan lupa turun sama-sama ramai-ramai. Kaki step. Dekat situ jugalah dia orang akan apa cakap majlisnya. Majlis situ, dekat situ di Bukit Tadum nanti. Hari ni pun dah mula dah. Biasanya kalau macam orang temuan ni, hari ni dia orang dah mula dah macam apa ni buat aktiviti bunga telur ni. Yang macam merebus telur. Merebus telur. Nak masukkan dalam bunga telur. Okey. Kiranya merewang lah cakap. Rewang. Masih lagi kekal lagi rewang ni. Kita masih rewang lagi. Saya selalu dengar rewang tu tapi tak tahu sebenarnya. Rewang tu maksud? Dalam orang Jawa panggil rewang lah, tapi kita tak Jawa lah kan. Tapi kebanyakan bahasa asal dia bahasa Jawa. Rewang ni macam kenduri-kenduri lah, kenduri-kendara kan. Dia bergotong royong beramai-ramai kan. Tapi orang kita masih ada lagi buat kan. Masih kuat lagi lah. Apa tu, kerjasama. Tapi dah mula dah ada yang catering-catering tu ada lah. Itu yang mungkin diorang nak menjimatkan apa tenaga ke ataupun tak masa dia tak mencukupi kan. Yalah, betul juga kan. Jadi dia gunakan itulah servis catering tu. Okey, apapun semoga kita nak ucapkan inilah tahniah dan juga selamat berjaya lah. Yalah. Tahniah dan selamat berjaya. Betul lah. Tahniah kepada yang bakal menjadi suami isteri. Dan selamat berjaya lah kepada yang bakal menjadi suami isteri pun boleh juga ya. Boleh juga tu. Kepada adik-adik kita yang mungkin akan menempuh tahun depan ke itulah. Tingkatan satu pula tingkatan kan. Tingkatan satu. Bersedia lah untuk untuk ni. Apa aku cakap? Ke peringkat seterusnya. Yes. Hidup ini masih lagi jauh. Ya, betul-betul. Okay. Kita berhibur terus bersama kami Asyik FM. Moi no moi. Ya, betul. Lions. Oh, apa tu? Layan. macam bunyi. Bukan aku yang setia, tapi oh mulakan dulu. Aku cuma hendak mencinta, tapi kenapa semuanya aku dah tahu. Dengan dirinya, kenapa buat
macam ni sakitnya hatiku. Oh om doakan cintaku, sedangkan oh om tahu aku sayangkan oh om sepenuh hati. Aku cuma mampu menangis, sedangkan omnya pernah tahu. Sampai bila om nak tipu aku, ku biarkan om pergi membawa indah hati ini. Simpan saja dalam hati kita. Sampai bila om nak tipu aku, ku biarkan om pergi membawa indah hati ini. Simpan saja dalam hati kita. Bukan aku yang setia, tapi om akan dulu. Aku cuma cinta, tapi kenapa semuanya aku dah tahu tentang om dengan dirinya. Kenapa om buat aku macam ni, sakitnya hatiku. Sakitnya hatiku. Adakah lah Tuhan berasa masalah
95.6 ASI FM.
Andai kau tahu sakit hati ini, ku tak sanggup lagi, ku tak tahan lagi. Mengapa hidupku selalu begini, terus tersakiti dan ditinggal pergi. Untuk apa aku mikirin kamu, belum tentu kamu mikirin aku. Lebih baikku tinggalkanmu, pergi lupakanmu, pergi lupakanmu, pergi lupakanmu, pergi lupakanmu. Okey, tepat jam 9.30 minit pagi. Bagi rakan-rakan kita yang belum berkesempatan ke Maha 2018 di Maib Serdang, eh, kalau tak silap saya, betul kan? Betul dia. Ada berbagai-bagai apa ni, aktiviti pameran lah. Bukan saja kita tengok kan, ada peluang-peluang yang boleh kita rebut lah. Betul tu Adi. Banyak sebenarnya. Dia memang dia cerita pasal Maha ni lebih kepada agriculture ya. Ataupun orang mutih khabar agriculture, ataupun orang kita cakap apa ni, pertanian kan. Tapi sebenarnya dia lebih pada perniagaan juga, eh. Ada beberapa agensi juga yang menawarkan apa ni, bantuan dari segi mungkin perniagaan, persediaan kan. Jadi orang cakap peluang tu besar. Kalau kita pergi, kemungkinan banyak peluang yang kita boleh kembangkan lah. Boleh kan? Selain kita dapat apa orang cakap, mengenali orang tertentu untuk membantu dalam bidang yang kita nak tu lah. Yalah, kita berniaga ni bukan sorang-sorang ya. Kita kena cari geng juga. Geng ataupun guru orang cakap. Guru. Barulah kita tahu apa keadaan semasa macam mana lah. Kita nak pasarkan. Kalau tu lah orang cakap, orang-orang kita kan. Main-main hit yang mungkin berpeluang. Cheap lah. Ke Maha 2018. Cik Maru. Ke Maha 2018. Maib Senang. Maib Sedang. Yang akan sehingga 2 Disember. Bila nak pergi? Okay. Siapa nak pergi juga? Itulah. Memang sampai 2 Disember. 2 Disember. Kalau ikutkan pada Facebook dia ni. Memang 2 Disember. Dia tulis ni lah di posternya. Maknanya dah saat akhir dah 2-3 hari ni. Lagi beberapa hari. Esok dah 1. Sampai Ahad ni lah. Ahad ni lah. Sampai Ahad ni. Jadi ambil lah peluang. Datang awal lah ya. Kalau bawa kenderaan sendiri, datang awal lah. Datang awal lah. Nanti nak parking pun mungkin ambil masa 1-2 jam ke. Yelah, memang banyak. Sebab yelah, esok hari Minggu. Hari Minggu lagi orang ramai datang. Diorang tahu ni last minute. Sebab biasanya last minute ni diorang akan ada promosi. Promosi. Sebab saya ada terbaca, diorang cakap ada dari Nafas kot. Katanya diorang yang menjual produk ni lah. Berdasarkan macam pertanian kan. Pertanian ataupun makanan, pace macam tu. Pace, katanya makanan. Dia ada buat promosi 30% sehingga 40%. Ui. Dia ada happy hour lah, ada waktu-waktu tertentu. Jadi mungkin jangan cakap makcik-makcik atau mak-mak yang mungkin nak mencari pace yang mungkin berlainan cita rasa kan. Boleh lah kot. Kalau ada yang nak buat bisnes kan. Mana tu nak mencari idea. Boleh lah. Nak apa yang cakap, nak mencuri mencuri idea. Mencuri idea lah. Yalah kan. Boleh dapatkan dengan harga yang diskaun kan. Diskaun tu rebut lah peluang kan. Apa ni, borong lah. Borong, borong lah. Borong habis. Betul, balik. Kalau kita tengok dekat TV 1 pun sedang berlangsung sebenarnya. Betul. Dia punya siaran langsung. Bolehlah buka. Coklat ni. Bukan coklat. Itu madu kelulut. Madu kelulut. Hilap. Pakai spek pun tak nampak. Itulah, dah pakai spek pun tak nampak. Macam mana dia ni? Itulah, itu mengenai dengan di TV 1 sekarang lah, yang live kan. Betul, live. Cerita live pasal apa saja yang berlangsung lah di Maha kan. Di Maha. Kalau ada masa boleh cuti sekolah ni bawa anak-anak. Betul. Jadi pastikan bawa air kosong lah. Cuaca panas kan. Betul. Air kosong dan mungkin gula-gula tu. Gula-gula. Menunggu. Itulah. Untuk anak-anak yang ada anak ni memang
Penat lah kerana kesian, kesian anak kan. Melayan karenah kan orang cakap tu. Bawa power bank kan. Jangan lupa tu. Bawa power bank. Okey lah, kita terus berhibur lagi. Kita kongsi-kongsikan jugalah apa yang berlaku semasa tu. Kan. Macam tadi Maha dan bagai lagi lah aktiviti. Mungkin rakan kita ada aktiviti di kampung-kampung. Kalau ada, boleh kongsikan melalui apa ni... aktiviti yang ada di kampung lah. Melalui kalau segan nak apa ni, segan nak tunjuk gambar, boleh cerita je, kongsi-kongsi dalam ruangan komen. Ruangan komen di gambar kita, dia kita punya status tadi. Ya, kita akan ni lah, cakap kita akan berkongsi. Kongsilah apa yang senang berlaku. Tapi kan, saya pun saya tengah nak cuba nak hubungi seorang wakil jugalah. Oh, okey. Daripada kampung Busut Baru ni. Sebab semalam ada, ya semalam keputusan di UPSR kan. UPSR tu. Mungkin dia boleh cerita sikit kan. Kalau kongsi kan. Kalau dia kongsi, kalau dia sudi. Okeylah, kita berhibur dulu bersama dengan Blues Gang. Blues Gang, okay. Tajuknya Turun Naik Turun. Turun Naik Turun. Ya. Yeah. Okey, baik. Kita layan je ya. Alright. Jangan fikir lebih-lebih. Harga barang naik lagi, gajinya masih begitu. Padahal di janda baik, hutan hijau yang merimbun. Hari ini saham naik, esok hari dia turun. Teruskan mendengar Radio Malaysia Asia FM, Moi Nong Moi. Encik, encik,
pastikan kita tak lemah. Enjin-enjin, semacam pesakit naik atas. Jangan ketinggalan nanti melepas. Kita semua perlu tegak. Sampai bila dibengung, hidup tanpa ragu-ragu, tanah tuhannya darahku. Jede-jede, semua siapa sakit naik atas. Usah buang masa itu. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Radio Malaysia Asyik FM, Moi No Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Hanya di Asyik FM. Gamil. Jangan mama marah, jangan inak marah. Kau baru pulang, Jamil. Lainus Hegos Aji. Alhamdulillah. Tidak cerita lama, tak nak lama. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan? Aku berjalan-jalan sambil aku menyanyi. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
spaceship has taken me far away. Radio Malaysia Asia FM Moi Nong Moi. Hanya di GFM. Jamil, jangan mama marah, jangan inak marah. Apabila kau berjoget ria. Kau baru pulang Jamil. Linus Hegos Aji. Alhamdulillah. Tidak cerita lama tak nama. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan? Aku berjalan-jalan sambil aku menyanyi. Terima kasih, Pak. Sama. GFM. Juga kerja
Mong kahe masa untuk hari jumpa kuji seminggu. Mong, mong semestinya mong hari. Tiap hari ada. Bolehlah aku cenan roti. Cenan roti. Eh tapi memang ada cenan roti ni. Ah itulah. Memang ni, betul eh. Memang betul. Kampung Air Denak Batu Gajah Perak eh. Bukit Roti. Bukit Roti. Oh, ni mong mong joi kerdur ma, ni apa ni keral berjumpa di cenan roti lah ni. Oh, tepatnya lah. Dating berdating ke mak? Betul lah berdating. Yalah berdating lah. Dah selalu haneng perhati halu. Bila end you kerja end perhati he end haneng he end. Aje kira dia lah hadi riak. Oh riak? Rindu. Oh okay. Faham. Okay, itu dia ya. Lagu yang diberi judul Cenan Roti daripada Vanilla Cubes. Catchy ya. Catchy dan menarik. Menarik. Bahlong Ehsan daripada Vanilla Cubes. Habis ke pukul 10 nanti kita ada bahasa jiwa bangsa. Kan? Kita belajar bahasa. Bahasa Melayu kita ni kadang-kadang kurang kan. Kita rasa bila kita BM dapat A, yelah, tak semestinya kita bagus kan. Lama-lama kita ada juga ayat-ayat ada juga ayat kita tak dapat bahasa kebangsaan kita kan. Yang betul lah yang ni betul. Yang betul. Okey. Saya nak kongsi sikit ni. Satu perkongsian daripada guru besar Muhammad Ali Alimin ni. Saya nak pesan kepada adik-adik ni, gunakan waktu cuti panjang dengan sebaik-baiknya. Muhammad Ali Alimin, guru besar SK Bukit Canggang Banting Selangor, katanya cuti sekolah dah mula tapi masih berjuang. Ada yang masuk STPM dia kata ya. Tapi dia kata cuti ni mesti menyeronokkan, tapi kalau kita gunakan untuk berbagai aktiviti lebih baik ya. Dan jangan lupa tinggal buku. Jangan lupa buku. Jangan tinggal buku. Maksud dia. Minta maaf ya, saya tersasul tadi. Jangan tinggalkan buku tu ya. Kalau balik kampung, berjumpa dengan saudara mara, penuhilah ya. Cuti kita tu dengan sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya lagi lah. Betul. Saya rasa dulu tak puas masa sekolah kan. Zaman kita sekolah, zaman kita kanak-kanak dan remaja ni rasa macam tak puas. Tapi awak masih remaja lagi kan. Masih lagi 19 purba. Kot 19. Purba. Remaja purba. Kita lain lagu ni daripada Wah Mulis. Lagu berjudul Bintang. Maiga hei Wah Mulis area hei. Tolong jawab eh. Gambar hadi. Ibu dia ke. Alamak. Iya si malam ini walau tanpa bulan menerangi. Tetap indah di langit.
pun pun tak merasa malu. Tanpa ada kekasih di hatiku, bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Jiwa Bangsa. Makanlah bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Saudara pendengar, salam sejahtera dan salam bahasa jiwa bangsa. Bersua kembali dalam program Bahasa Jiwa Bangsa. Pada hari ini, Bahasa Jiwa Bangsa akan memperkenalkan istilah umum iaitu meridap. Istilah meridap yang membawa maksud keadaan tertidur atau terlelap dengan mata terpejam dan tidak sedarkan diri buat seketika. Contoh penggunaan kata dalam ayat, Laila gemar meridap ketika waktu rehat di pejabatnya sebelum keluar untuk makan tengah hari. Seterusnya, kita beralih kepada simpulan bahasa hari ini, iaitu gadis tanggung yang bermaksud gadis yang sedang besar. Contoh penggunaan peribahasa dalam ayat, Pak Samad mempunyai 3 orang gadis tanggung dan dia sangat menjaga rapi anak-anaknya itu berbanding anak-anak lelakinya. Sekian Bahasa Jiwa Bangsa pada hari ini. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa. Bahasa Jiwa Bangsa. Jamil, jangan mama marah, jangan inak marah apabila kau berjoget ria. Kau baru pulang, Jamil. Lainu segos aje. Alhamdulillah. Dengar cerita helam mata jangan lama. Bapak tak marah, Pak?
Apa yang bapak nak marah anak jantan? Aku berjalan-jalan sambil aku menyanyi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. GFM. Sama-sama berdoa
Itu dia Dol Variasi. Yeah. Bersama dengan Kak Yung, lagu berjudul Menahan Rindu. Kalau tak ada Aral Melintang, esok akan bersama dengan Dol Variasi. Betul tu. Dalam slot pre-bet celebrity. Pre-bet. Apa maksud pre-bet? Pre-bet. 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 Pre-bet bukan pre-bet. Kita menengok macam itulah. Kita memantau. Mana celebrity-celebrity. Survey-survey macam itulah. Jadi Dol ni daripada kumpulan variasi, dia muncul balik lah. Dulu dia pernah bersama dengan kumpulan variasi. Lama jugalah. Kumpulan variasi ni, pengikut dia ramai di belah-belah Perak sebenarnya. Sebab kumpulan variasi dia pernah mengeluarkan album dalam bentuk VCD karaoke. Lagu dia orang ni macam ramai lah orang-orang belah Perak di belah-belah tapah ni suka dengan lagu kumpulan. Suka lah dengan alunan, alunan dia punya, vokal daripada Dol Variasi ni lah ya. Boleh lah esok. Sekarang dia muncul balik lah dengan apa solo lah ya. Ni berduet dengan Kak Yung, single dia yang pertama yang baru ni. Akan ada lagi lagu-lagu dia yang barulah. Ada 2-3 lagu baru daripada Kak Yung, daripada Dol juga. Nanti kita akan dengar lah ya. Nantikan kemunculannya lah. Nantikan kemunculannya. Yang penuh dramatik. Oi, nambah pula. Okay, saya nak ada sesuatu nak kongsi ke? Ni apa ni? Fikir? Ada. Kita kongsikan. Okey, ni sedikit sebanyak lah berita-berita daripada luar negara. Berita yang menarik lah. Memang menarik ni. Memang saya menarik. Pun biar betul takkan benda ni kan. Betul lah. Sos tomato cetus kecoh. Oi, pasal sos tomato. Tomato je pun. Aduh. The status. Macam mana ni? Okey, saya sos teruskan tomato. Wanita muda belasah pengurus McDonald's. Oi. Tak cukup bahan. Dalam bungkusan. Tak cukup bahan dalam bungkusan? Tak cukup bahan dalam bungkusan. Ini apa ni, pandu lalu lah. Bukan pandu laju, pandu lalu. Pandu lalu lah. Hanya kerana mendapati sos tomato tidak mencukupi dalam bungkusan pesanan, menyebabkan seorang wanita bertindak memukul dan mencekik pengurus restoran McDonald's tu, kata polis. Yalah. Kalau walaupun anda lapar sekalipun, janganlah. Kalau kita tengok pada gambar dia memang, dia mengganas juga. Ganas lah. Sampai dia tolaknya. Rasanya dia tolak ke hujung tu, pengurus tu. Kurangkan makan ayam ya. Nanti anda mungkin boleh menjadi ganas. Tak adalah. Bukan makan ayam. Apa ni yang cakap makanan segera. Makan ayam. Ayam segera. Makanan segera. Makanan segera. Masak segera. Okey lah ya. Itulah apa ni, tidak tak boleh tahan sabar lah tu. Jangan bertindak melulu lah. Kalau tak cukup tu, minta lah kan. Cubalah kawal lah. Kadang-kadang tu memang lah, kita manusia, apa orang cakap, bertindak melulu kan. Tapi kalau kita rasional ataupun berfikir sekejap lah kan. Betul ke aku nak marah ni? Tak pasal-pasal viral kan. Kena tangkap dengan polis lah tu. Betul lah. Luar paper kat Malaysia ni. Famous lah. Depan ni ni. Betul lah. Boleh lah kalau Vicky nak buat nanti, boleh? kekurangan satu perisa di dalam apa ni pesanan ni. Dah tak boleh dah tahan. Tak boleh tahan. Nak marah dah ya. Okey lah, ni berita sukan. Saya nak kongsi sikit lah berita sukan. Piala FFF. AFF. Macam mana saya sebut? Piala AFF Suzuki ya. Beberapa jam, beberapa jalan sekitar Stadium Bukit Jalil akan ditutup dan dilencongkan susulan perlawanan peringkat separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki. Apa dah jadi ni dengan bibirku ini? Antara Malaysia menentang Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Esok lah. Oi, dah tak sabar ni. Saya macam nak main bola. Nak turun stadium lah. Tak nak? Nak turun stadium. Boleh. Boleh ya. Kita akan bawa apa, spanduk. Spanduk eh. Ya. Yeah. Berikan perisa tambahan. Tiba-tiba. Okay. Jangan marah. Okey, ni apa ni? Banyak jalan yang ditutup. Kalau rakan-rakan kita yang biasa lalu di sekitar jalan, menggunakan jalan sekitar di stadium eh. Kalau boleh gunakan jalan alternatif lah, jalan lain lah ya. Itu ada baik tahu waktu-waktunya. Sekejap ya. Okey. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya, katanya jalan yang terlibat adalah Lemburaya Kesas. Susur ke Jalan Merah Caga di kedua-dua arah. Jalan Barat ke Jalan Merah Caga, Hucung Ling ke Jalan Barat dari kedua-dua arah. Maknanya susur-susur ke Bukit Jalil ni akan dilencongkan lah. Dia kata dijangkakan
Seramai 80 ribu peminat bola sepak. Oh, ramai. 80 ribu. Hei, panas-panas ya. Oh, panas. Jadi, memandangkan jumlah tempat letak kereta ataupun parkir yang terhad, pengguna dinasihatkan menggunakan pengangkutan awam lah ya. Eh, pengangkutan awam lagi lagi aman kan? Oh, iyalah. Lagi kenapa nak bawa kereta sendiri ataupun motosikal mungkin boleh lah. Tapi saya rasa menggunakan kenderaan awam lagi bagus. Kalau kita bawa kereta sendiri, mungkin kita boleh parkir di stesen-stesen MRT yang mana-mana. Betul. Lepas tu kita naik apa ni? Naik MRT atau pengangkutan awam ni lah, macam train kan, MRT train, ni komuter ke kan, komuter. Sebab pastinya pihak MRT ni melanjutkan tempoh perkhidmatan mereka masa ni. Sebab saya dapat tahu juga yang tu kan, sepena ni lah, sepena ni perlawanan bola sepak akhir ni. Jadi jangan letak kereta suka hati ya, jangan letak kereta di tepi jalan. Betul. Nanti dah kena claim ke kan, claim ataupun kena tunda ke tempat lain. Bahaya juga tu. Satu lagi hal, satu hal lagi, benda dah sorok-sorok. Yelah. Kan? Dan takut apa, mengganggu lalu lintas. Betul. Mungkin masa tu ada yang memerlukan laluan tu kan, betul-betul. Yalah. Sebab dulu ada satu kes. Kalau Hadi ingat, yang dia langgar lori tu. Dia nak lalu. Tapi dia sebabkan ramai parking tepi-tepi, dia langgar je sekaligus. Takut perkara macam itulah. Betul. Kita mengelakkan perkara begitulah. Okey. Baik, kita kalau rakan kita yang berniat nak ke stadium, dah beli tiket, elok naik kemudahan awam. Kemudahan awam. Kalau naik Grab pun boleh lah, kalau boleh selesa juga, kan. Nak selesa. Grab. Nak selesa, lepas tu kalau nak, orang cakap nak berjimat tu, berkongsilah dengan rakan-rakan ataupun mungkin mereka-mereka yang nak pergi satu lokasi yang sama kan. Peminat-peminat bola sepak kan. Betul. Jimat sikit situ. Jimat eh, betul tak? Jimat. Ni dapat apa, duit minyak kena keluar itu sini kan. Itulah. Dah lah penat pun dapat. Jadi gunakan dengan bijak lah. Merancang lah. Rancang. Rancang bijak. Terus bersama kami Asyik FM, kita layan lagu. Sambil-sambil anda mungkin setengah bersarapan pagi ni. Betul tu. Sarapan apa pagi ni? Saya tak suka nasi lemak. Ada yang tak suka ya? Apa tu eh? Sambal pedas sangat. Sambal pedas sangat. Leha, Pink. Leha, kau yang ku cinta. Leha, kau yang ku sayang. Kau lah
teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM Moi Nong Moi. Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM Moi Nong Moi. Jika
Saya Lan Jendrai. Majulah muzik orang kita. Dengarlah Radio Asyik Moi Nung Moi. Kepada rakan-rakan kita yang terus mendengar kami, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami sebagai teman setia anda. Okey, di talian sekarang ni bersama dengan apa ni, Ijul. Ya, selamat pagi Ijul. Ya, selamat pagi Ijul daripada mana? Nama penuh ni siapa ni? Okey, nama saya Faizul. Boleh panggil Ijul je lah. Sekarang saya berada di Sekolah Kebangsaan Kampung Rahsia Busuk Baru. Okey, Ijul berasal daripada Kampung Busuk Baru lah ya. Okey, Faizul, apa yang nak kita kongsikan, yang boleh kita kongsikan pagi ini? Okey, yang aku boleh kongsikan pada pagi ini, selamat pagi kepada semua pendengar. Okey, sekarang saya berada di Sekolah Kebangsaan Kampung Rahsia Busuk Baru untuk meninjau sesi penyampaian sijil untuk ujian pencapaian sekolah rendah atau PUPESA pada tahun 2018 di Sekolah Kebangsaan Kampung Rahsia Busuk Baru ni. Oh, pada hari ini lah? Pada semalam. Oh, semalam. Macam mana dengan keputusan, Jul, untuk adik-adik kita di Kampung Busuk Baru? Okay, keputusan pada tahun ni agak memerangsangkan lah. Macam semalam saya baru lepas bertemu ramah dengan
guru besar iaitu Puan Noriza binti Muhammad Piyad. Dia mengatakan bahawasanya keseluruhan hampir 80% pelajar kita adalah lulus. Pelajar boleh belajar enam, ada berapa orang Angel di kampung SK Musuh Baru pada tahun 2018 ni? Okey, untuk jumlah pelajar yang mengambil keputusan ataupun mengambil peperiksaan UKSA pada tahun ini ada 5 orang. 5 orang, 4 orang lelaki, 4 orang perempuan dan seorang lelaki. Okey, baik. Macam Angel sendiri pun pernah merupakan alumni jugalah sekolah SK Musuh Baru kan? Ya, aku juga sebagai salah seorang bekas alumni Sekolah Kebangsaan Musuh Baru ni. Sama jugalah dengan aku kot. Ya, betul. Eh, Vicky, sekarang kita ada Vicky juga sebelah ni. Vicky ni bukan DJ yang baru jugalah. Barulah ni. Assalamualaikum. Jadi tapi Ijo ini memang seorang yang semangat Vicky. Sebab dia dekat kampung, dia memang banyak bagi semangat ke adik-adik belajar. Bagus. Dia pun ada buat satu apa ni aktiviti, apa ni satu tempat eh. Mungkin boleh story sikit, cerita sikit. Itulah. Untuk tempat macam mana tu? Yalah, di kampung kan ada buat satu library kan. Oh ya, betul. Di sekolah ataupun di kampung ni kita ada bukakan satu library ataupun PBI, Pusat Budaya Ilmu, yang kita dapat ajak semua daripada kalangan pelajar-pelajar daripada umur kanak-kanak sehinggalah dewasa untuk menanamkan sikap untuk membaca. Dekat mana buat library tu? Library tu kita buat di Balai Raya Kampung Musuh Baru. Okey. Bagus ya. Ejo, apa lagi perancangan akan datang untuk adik-adik kita? Ejo sekarang ni dah lepasan SPM ya, tak silap kan? Ya, betul. Lepasan SPM. Sekarang apa aktiviti selain dah bekerja ke macam mana? Saya dah bekerja lah. Sekarang kerja sebagai sales. Tapi di kampung, tapi di kampung pun ada juga buat ni lah, buat apa ni? Aktiviti untuk ada apa ni, adik-adik lah ya. Kita ada buat aktiviti untuk terutamanya dari segi sukan untuk remaja lah. Kita semoga terus ni lah berusaha untuk menaikkan apa ni semangat adik-adik kita terus belajar. Lah. Ya, terima kasih. Kami pun berterima kasih kerana pihak ICM sudi untuk kolakon ya. Untuk menyampaikan sedikit banyaklah. Okey, terima kasih Ijul. Kita jumpa lagi. Teruskan perjuangan ya. Teruskan perjuangan. Dia merupakan alumni SK Busut Baru. Sama macam saya, Vicky sebenarnya. Saya pun alumni SK Busut lama. sebab dia kampung lama dulu dan kampung baru. Betul lah Jul eh. Okey Jul, terima kasih Jul. Okey, sama. Okey, itu dia bersama dengan Ijul ataupun Fizul bin Kamal. Ini junior-junior saya lah. Junior-junior ni lah. Dia ada cakap kat saya, dia kata saya nak kongsi sikit lah ya. Apa saja perkembangan apa yang dia buat di kampung sebaru ya. Tapi bagus lah, saya suka cara dia yang dia cakap dia buat apa, library kan. Dia buat library dekat di perkampungan busuk baru tu kan. Tu salah satu cara lah nak orang cakap nak mendidik budak-budak muda ataupun adik-adik baru kita untuk belajar lagi. Itulah. Macam saya pun dah jarang balik kampung tu. Bila last tu? Bila dah ada wang rumah ni. Yalah. Bukan kena kontrol, tak ada. Cuma orang cakap yalah, kita sibuk dengan kerja kan. Tapi kita tak lupalah kampung asal kan. Betul tak Vicky kan? Betul. Macam Vicky walaupun dia duduk KL, tapi dia ada kampung juga di Koyan betul. Kan? Di Koyan. Kampung itulah. Ayah Kampung ayah lah tu. Di Koyan dan juga di saya pun dah lama tak balik sini. Itulah.
Kalau duduk KL je entah tahu tak tidak dia bahasa Semai. Okeylah, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah lama tak balik kampung. Kalau boleh baliklah kampung. Ataupun telefon lah. Telefon boleh. Telefon ibu bapa ataupun orang tua yang masih ada di kampung. Ataupun kalau dah tak ada, mungkin adik-beradik kita yang masih duduk di kampung. Saudara mara. Saudara mara. Mungkin kalau nak buat family day ke kan. Sebelum ni tak pernah buat family day. Buatlah family day ataupun hari keluarga kan. Hari keluarga. Tak pun orang cakap ni je lah. Kalau family day tu terlampau besar sangat kos dia. Kita makan-makan pun sudah mencukupi. Betul-betul. Makan-makan saudara baru datang. Yelah. Tak payah banyak-banyak pun. Tak payah sedap-sedap pun. Tak payah sedap. Kita memasak bersama. Cakap merewang jugalah. Merewang kan. Dalam pada sama kita dapat mengeratkan silaturahim tu. Betul-betul. Kita dah berborak kan. Nanti kalau adik-beradik ni duduk satu tempat selama-lamanya tak boleh juga. Betul. Nanti dia bergaduh. Betul. Betul tak? Hari-hari tengok muka kau je. Balik tengok muka kau. Kau tengok aku. Aku tengok kau. Mesti nak bergaduh. Orang lain pula cerita dia kan. Tapi kalau duduk jauh ni, dia akan rasa rindu kan. Bila rasa rindu, bila berjumpa balik, mesti kita akan rasa macam, oh bestnya. Jumpa ramai-ramai kan. Saat-saat tu lah. Betul-betul. Pandai. Pengubat rindu daripada 015. Kalau nak ubat rindu, dengarkanlah. Jumpalah bunga. Okey. Bunga Moy, Aisyah FM. Yeah, sayang. Thank you.
Moinum. Melodikan sebuah lagu cinta dan hari ini aku mendalaminya, nyaman terasa ketika beriring bersamamu. Redup cuaca di sekeliling, di air tenang kulihat kerianya dan segalanya itu untuk siapa. Pasti ku jalan menuju satu haluan, engkau dan aku akan bersama jika sempurna satu dan dua. Bye.
Teruskan mendengar Radio Malaysia Asia FM. Moi Nong Moi. Get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my Okay, ni daripada Two Door Cinema. Lagu yang berjudul apa tadi? What You Know. What You Know. Eh, catchy ya. Catchy kan. Catchy dan rancak. Mungkin apa ni, pada rakan-rakan kita, beli kita yang meminati muzik ni, banyakkanlah dengar-dengar lagu yang bermacam-macam jenis genre lah. Genre ya. Betul. Supaya kita boleh bereksperimen buat lagu yang sedap-sedap. Lagi-lagi mungkin orang yang apa nak berkecimpung di dalam industri muzik kan. Ha, macam saya minat muzik tapi tak main muzik tu. Betul tak lah. Boleh lah. Sama lah kan? Saya tahu main tamborin je. Tamborin eh. Saya boleh lah jitar sikit-sikit boleh lah kan. Okay, kita dah berada di penghujung Vicky. Terima kasih kepada rakan pendengar kita yang terus dengar kami. Terima kasih juga pada Ijul tadi. Betul lah. Yang berkongsi sesuatu lah ya. Tahniah kepada adik-adik kita yang dah berjaya tu. Yang tak berjaya tu tak apalah kan. Banyak lagi masa boleh perbaiki lagi. Baru UPSR ya. Baru UPSR. Belum lagi kita jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Macam abang dulu pun tak bagus UPSR kan. Yalah. Tapi boleh je hidup je. Kan? Okay je. Hidup sihat je boleh kan. Sihat je. Boleh je. Okeylah, kita berada di penghujung. Terima kasih Vicky. Betul. Sebab Vicky pun akan mengundur diri. Jalan mengundur. sampai sini sajalah ya tugasan kita. Mungkin ada baik-baik kata kita yang kira agak menyinggung perasaan ya. Kita kosong-kosong lah. Tak ada niat pun ya. Tak niat kita apa pun cakap. Menyampaikan lah. Menyampaikan sesuatu lah ya. Mungkin ada yang kurang tu, minta maaf lah dari kami sendiri lah kan. Okey lah, jom kita pergi mahal lepas ni. Okey, kita dengarkan lagu terakhir lah ya. Ni daripada Secret Life Band. Secret Life Band. Tahniah lah kepada Secret Life Band kerana dah mendapat tontonan lebih
hampir ke 300,000 tontonan. Besar video, tu bangsa. 300,000 tontonan di YouTube. Okey. Tahniah kepada band ni. Betul lah, tahniah Secret Life Band. Dan semalam pun keluar di Harian Metro ya. Cerita pasal mereka ni. Wah, tahniahlah adik-adik kita. Semalam kan, semalam. Semalam. Secret Life Band, tahniah. Macam ni lah yang kita nak eh. Dan kita harap mungkin ada lepas ni yang boleh mengikut jejak Secret Life Band. Boleh lah. Maksudnya ini orang pun cakap laluan lah laluan. Untuk anak-anak orang asli ataupun pemuda-pemuda orang asli yang ada bakat. Serlahkan bakat anda. Jangan pedam. Jangan pedam lah. Jangan pendam. Boleh buat grading yang lepas ni. Fikir ya. Boleh. Okay. Alright. Sampai di sini dulu. Ini dia lagu dia. Tapi ramai juga yang minat lagu ni. Itulah. Kan. Sebab lagu dia jiwang. Apa ni. Band boy dia pun semua. So handsome. Okay, bye-bye. Jumpa lagi, Vicky. Okay, bye-bye. Abor. Abor, hei. Teruskan bersama Asyik Fam. Ya. Kekasih yang amat ku sayangi, mula-mula ku happy bersama dengan si dia. Kekasih yang amat ku cintai, mengapa semua ini berubah? Selamanya.